Esau menjual hak sulungannya kepada Yakub. Kejadian 25 ayat 29-34. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom." Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Maleakhi 1 ayat 2-3, "Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun." Ibrani 12 ayat 16-17, "Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak sulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian, ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata."